Berhentilah bersandiwara. Yang lek, diam. Cukup. Supaya kalian tahu bahwa sebetulnya baginda itu tidak sakit, tapi hanya bersandiwara. Untuk mengetahui siapa di antara kalian yang setia kepada raja. Jadi ketahuan semua sekarang apa yang dilihat oleh raja. Bagaimana, baginda? Benar sekali. Jangan-jangan nanti jatuh, nanti sakit lagi. Kan sudah dibilang, aku itu edannya cuma pura-pura. Kita nolongnya juga pura-pura. Tos. Musing. Aku itu cuma acting edan. Pura-pura sekedar untuk ngetes. Ya? Tripikala itu yang kumaksudkan bukan sekadar air. Ya? Tripikala itu pelajaran. Pelajaran supaya kalian kalau jadi pemimpin, pemimpin yang tangguh, bukan pemimpin yang cengeng. Bawaannya curhat mulu. Ngadu sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan followernya. Jadi kamu mengembara keliling menyusuri negeri mencari air suci Tripikala. Hakikatnya bukan untuk mencari air, tapi untuk menemukan pengalaman memahami negeri ini. Kamu mengembara melihat kenyataan di daerah-daerah itu ternyata masyarakatnya berbeda-beda, tapi semangatnya sama, semangat persatuan. Ini nilai yang pertama dari Tripikala. Tiga nilai utama calon pemimpin. Kamu pergi nun jauh di pulau timur sana. Di sana kamu akan belajar tentang rasa adil, keadilan. Di sana kamu melihat bagaimana rakyatnya merasakan ketertinggalan, hidup seperti ditinggalkan dan mengalami semacam ketidakadilan. Kamu menghayati, kamu merasakan. Maka kalau kamu jadi pemimpin, kamu bisa menghindarkan ketidakadilan. Sejak semula negeri ini didirikan untuk kesejahteraan bersama, semua rakyatnya menemukan keadilan. Keadilan bukan hanya milik orang-orang di pusat keramaian saja, tapi juga mereka yang terpencil di pulau-pulau nun jauh, di tepi-tepi perbatasan. Mereka memiliki hal yang sama. Itu nilai yang kedua. Nah, yang ketiga, kamu menyusuri seluruh sudut-sudut daerah negeri ini, kamu melihat keanekaragaman kebudayaan. Ibu-ibu ini adalah orang-orang yang merawat, menjaga, dan mengembangkan kebudayaan itu. Ketika politik mempertentangkan perbedaan yang seharusnya sebagai keindahan, tapi justru menjadi benturan masyarakat, dan politik gagal mempersatukan, bahkan agama pun kadang-kadang gagal mempertemukan, kebudayaan akan menyatukan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Perbedaan di seluruh sekujur negeri ini adalah kekayaan yang harus disyukuri. Bukan malah dipertentangkan menjadi masalah. Jadi pengembaraanmu itu semestinya dipahami bukan sekadar pengembaraan mencari air suci. Ini sasmito, tanda-tanda isyarat. Belajarlah membaca yang tersirat. Tripikala bukan sekadar air. Ngerti kamu? Ngerti gak? Ngerti, ngerti. Ngerti, Pak. Goblok ya, jawet-awet.
Saya cuma nemenin. Dia yang goblok, saya cuma nemenin.